nyantar aragu. Kampung hari ini kami akan mengucapkan selamat datang Borneo di bumi Sriwijaya. Ya pemirsa, hari ini kita berjumpa bersama di acara Rindu Kampung dengan tagline Rindu Kampung, Balik Kampung Yuk. Kali ini bersama kami di bumi Sriwijaya, yaitu di Borneo, Pulau Kalimantan. Nah, tadi sudah merupakan persembahan pembukaan bagi kami untuk Anda semua di TVRI Sumatera Selatan dan Indonesia. Baik, dan kini mari kita ngobrol-ngobrol ya. Saat ini kita akan mengulik tentang kebudayaan dari Pulau Kalimantan atau Borneo. Silakan duduk. Ya. Teman-teman silakan, ayo gabung semuanya. Ya, silakan duduk ya. Kita bareng-bareng duduk di sini, silakan. Alhamdulillah, iya asik sekali ya hari ini, ups. Iya pemirsa, kali ini kita Rindu Kampung menampilkan berbagai persembahan maupun kebudayaan dan juga tentang hasil karya dari Pulau Kalimantan. Kenapa kita menyebutkan Kalimantan? Karena Kalimantan itu ada beberapa provinsi. Dan di sini kita telah mewakili baru mengumpulkan teman-teman, saudara-saudara yang ada dari Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah ya. Jadi kami juga tetap membuka, ayo yang Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara kita gabung di sini. Sebutan nama kita apa Pak Ibo? Ikatan Borneo, keluarga Borneo di bumi Sriwijaya. Ah, itu pemirsa ya. Jadi bersama kami hadir Ibu
Sylvia, kok ibu kakak aja kali ya? Iya, iya. Bujur itu. Nah, bujur benar ya kalau itu panggilan kami, ya kan namanya rindu kampung. Jadi kalau kakak adik itu kalau di Kalimantan kakak ading, ya. Nah, kemudian beliau dengan formnya Antang, ya, dari Kalimantan Tengah. Kemudian Bapak Octavianus Ibau dari Kalimantan Tengah, Dayak Timur. Timur. Timur, timur. Kalau sudah pulang kampung nih laju latah lah. Handak berterus. Nah, itu bahasanya pemirsa. Iya. Jadi di sini kita persembahan pertama tadi merupakan persembahan kolaborasi. Ya. Jadi pemirsa di sana itu untuk gerakan kita kolaborasi antara gerakan dasar ya, dan di sini saya sangat bahagia sekali karena kita akan ngobrol mengulik tentang kebudayaan kita yang sangat kita cintai. Nah tadi tari karungut batu penatau. Penatau. Untuk lagu pemirsa itu dari Kalimantan Tengah. Betul. Untuk gerakan dan kostum itu gabungan semuanya. Gabungan. Ada unsur Kalteng, ada unsur Kaltim dan unsur Kalbar gitu ya. Nah, Bu Silvi, Kak. Nah, ya. Kau. Latah lagi. Iya, latah lagi. Kak, batu penatau disebut karungut. Kenapa itu? Artinya apa? Karungut itu salah satu seni budaya Kalimantan Tengah. Mm-hmm. Jadi orang Dayak itu kan suka berpuisi, tapi puisi itu dikarungutkan, dibuat nadanya gitu. Itu yang disebut dengan karungut. Tapi di dalam karungut itu biasanya kita akan menari, menari juga. Nah, seperti tadi kan ada tarian-tariannya. Kenapa disebut batu penatau? Itu berbicara tentang salah satu tempat wisata ya pemirsa. Batu penatau itu namanya Upun Batu. Itu ada di dekat kampung saya. Ah, asli. Iya. Iya. Benar. Nanti kita dari Kaltim main ke Kalteng. Iya. Di sana ada batu Antang namanya. Di dalam batu itu orang kalau ke tempat wisata itu harus berani masuk di celah-celah itu. Ada ceritanya kalau orang tuh enggak bisa lewat. Nah, kalau dia bisa lewat berarti baik. Tapi kalau enggak bisa lewat karena itu kan sempit sebenarnya. Iya, tapi betul-betul. Anehnya orang tuh bisa selentur bisa tembus ke sana. Batu penatau, Upun Batu. Iya, batu Suli. Batu Suli. Banyak istilahnya ya, alias-aliasnya. Baik. Nah, kemudian Pak Ibau. Tadi gerakan tadi itu anak-anak kita semua ya? Iya, betul. Bagaimana caranya? Kenapa leluhur kita tuh selalu mengatakan bahwa kita harus menurunkan seni budaya ke anak-anak kita? Iya, itu salah satu cara kita melestarikan budaya kepada generasi kita ya. Karena santer sekarang apa dari luar negeri itu atau dari luar itu bisa merusak kebudayaan anak-anak kita, adat istiadat mereka, sehingga mereka tidak lebih rasanya lebih keren dengan yang dari luar gitu. Jadi melalui kegiatan seperti ini sangat positif ya untuk kita mewariskan budaya-budaya nenek moyang kita, terutama gerakan-gerakan tadi. Ya, gerakan tadi mengingatkan ketika kita kaki kanan kita menapakkan, menghentakkan bumi, itu artinya kita sedang tahu bahwa di mana kita ada. Kita jadi tahu memang kondisi itu adalah kita. Wajib untuk melepaskan tapak wajib. Kaki kita tuh ya. Iya, baik-baik. Dan itu seluruh Dayak yang ada di Borneo mempunyai filsafah yang sama. Ya, betul. Ya. Makna lainnya juga kalau kita menapak kaki itu, orang Dayak tuh kan suka biasa kalau di TV-TV Anda bisa melihat pemirsa itu pakai ikat kepala merah. Kemudian ada mangkok merah. Nah, kalau sudah siap perang dia hentakkan kaki menginjak bumi. Artinya kalau dia sudah pakai lawung merah, pakai mangkok merah, kemudian mandau, kemudian dia menghentakkan kaki ke bumi, pantang mundur. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Isen Mulang ya dikenal dengan falsafah motonya Dayak Isen Mulang itu pantang mundur, pantang menyerah. Mantap. Iya. Dan dimanapun berada harus berani. Benar. Untuk kebenaran tentu saja. Betul. Iya. Oh iya, pemirsa pasti ingin tahu kenapa baju saya dengan Pak Ibau dasarnya hitam, sedangkan untuk Bu Silvi atau Kak Silvi itu warnanya merah. Nah, ciri khas dari masing-masing Dayak karena ada unsurnya. Kalau untuk Kalimantan Timur seperti kami warna dasarnya hitam. Sedangkan untuk Kalimantan Tengah warna dasarnya merah ya kan? Nah, itu dia. Jadi dalam segi motif 11-12 kita. Dari segi falsafah 11-12 ya. Dan ada lagi yang kakak mempergunakan enggak? Kata kepuhunan. Itu nanti kalau bicara tentang makanan. Iya, sabar dulu ya. Nanti kita simpan ya pemirsa ya. Ada istilah kepuhunan pulang. Nah, jadi bukan kepuhunan mau balik tapi kepuhunan lagi gitu ya. Nah, kalau bahasanya. Kalau di Kalimantan pulang itu adalah lagi. Nah, kalau
pulang beneran bulik. Bulik. Nah, bulik pulang lagi. Baik pemirsa, nah kemudian kita akan lanjut lagi nih motif-motif. Saya naksir yang di sana. Iya. Itu pasti ada artinya. Betul. Mungkin Kak Silvi bisa menjelaskan tentang makna dari sepertinya pohon atau apa itu Kak? Coba Kak Silvi bantu jelaskan. Baik, Devita Ading, Ding Vita. Ini Kak. Orang Dayak tuh paling susah nyebut F, P, dan P. Jadi ini Vita. Ya, Kak Popeng lagi. Oh ya Pang. Nah pemirsa. Nareka barita hente anulah batik, motif batik Kalimantan Tengah. Dan sebenarnya motif batik Kalimantan ini kombinasi. Satu motif yang paling biasanya ini tuh Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu gitu kan ya. Unsur itu ada di sana. Unsurnya ada semua di situ. Ada motif naga, itu ada burung enggangnya juga. Ya, terus itu kan ada kayak pohon ya. Ada kayak pohon. Itu namanya batang garing. Batang garing itu batang kehidupan. Kenapa itu luncup ke atas? Itu menunjukkan kepada bahwa orang Dayak itu percaya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan gitu ya. Sedangkan dia punya tangkai-tangkai itu kombinasi dari bulu enggang gitu ya, burung terkenal di Kalimantan. Nah, di bagian bawah itu kan ada seperti rumah ya. Ada seperti rumah. Ini motif batiknya nih, dia kombinasi itu rumah itu sebutannya sandung. Sandung. Jadi bukan yang rumah panjang kita itu bukan ya? Bukan. Ini sandung. Si sandung. Okay. Sandung ini tempat orang menaruh tulang leluhur. Oh iya betul. Biasa kan orang Dayak tuh kan kepercayaannya kalau sudah meninggal berpuluh tahun nanti itu digali lagi tulangnya, diangkat. Kemudian dimasukin ke sandung itu gitu. Dan itu dekat di tempat? Banyak sekali. Kalau kita di Pampang itu bukan? Itu kalau orang Dayak di Kalimantan Timur itu memang mereka sudah tidak memelihara tradisi itu. Kita sudah langsung masuk ke bumi ya? Iya, langsung dikuburkan. Iya, kalau di Kalteng yang masih ya, benar-benar. Tiwah, acara Tiwah namanya. Tiwah. Oke, nah kemudian sebetulnya kita di slide juga ada ya. Iya. Kita menampakkan tayangan kita, apakah bisa muncul di sini? Boleh ada slide-slide mungkin yang seperti gambar. Iya. Apakah mungkin bisa kita sharing di layar LED, saudaraku? Kalau bisa, iya. Nah, di sini juga pemirsa kita akan menampilkan berbagai macam bentuk ya. Ada alat musik di sana. Betul. Nah, jadi kita bisa membedakan mana sape, mana kecapi. Benar. Kemudian apa saja alat-alat kita? Banyak alat musik sebenarnya. Ini dia. Satunya adalah kecapi. Ya. Kemudian dan ini pemirsa bisa melihat langsung itu di rumah. Itu adalah kecapi. Betul. Jadi ternyata alat kita juga ada ya, selain kita menggunakan alat petik sape, kecapi juga menambah nada kita juga ya. Iya, kecapi ini pada umumnya dibuat untuk karungut. Kalau karungut itu musik utamanya kecapi, tali 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 6 tali. Nah, di samping itu dia pakai gong. Kemudian dia pakai ketambung namanya, ya, ketambung. Kemudian dia pakai bas juga. Iya. Satu rangkaian ya. Pakai suling juga loh, suling bambu. Jadi pengen dangdut kan. Iya. Karungut itu luar biasa. Betul. Ada sape nih mirip. Iya. Nah, boleh dilanjut gambarnya, Kak? Iya. Setelah dari sape, ini adalah andalan kita. Sampai atau sape? Sampai bisa, sape juga. Karena biasanya kan orang mungkin susah menyebutkan sampai ya, tapi enaknya lebih praktisnya sape. Tapi kalau di daerahnya, di Kalimantan Timur, kita sebutnya sampai. Gitu. Untuk ini biasanya untuk mengiring tarian untuk yang seperti kita tadi, bersama-sama. Kemudian tarian tunggal. Lalu diiringi dua sampe, satu sape, satu melodi, satu bassnya. Oh, gitu. Jadi sape itu juga sebenarnya terbagi ya, petikan jenis tenarnya beda-beda. Kalau Pak Ibo suka pakai yang mana sape-nya biasanya? Yang sebenarnya yang tiga tali itu, karena sekaligus kita bisa main beriringan. Cuman betul. lebih
bebasnya sih main berdua gitu, nah, supaya iya, bisa konsentrasi pada melodi. Betul, kayak siapa yang Oris? Iya. Oris, Oris. Dia menggunakan apa itu berarti? Sampai. Yang double ya? Iya, mm-hmm. Sekarang mereka bisa main yang 6 tali tadi, mm-hmm, lebih dimodifikasi dengan alat musik, gitar gitu, tapi mm-hmm, bentuknya sampai. Bahkan itu bisa kita masukkan ke dalam sound system dan kedengarannya jauh lebih jelas. Iya, gitu. Dan semakin modernnya, kita setelah melihat alat-alat musik, kita akan bermain musik dengan adik kita. Udah siap, Dek? Nah, adik kita yang paling cakep ini akan mengiringi lagu dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Kita sambut Kayanto, silakan. Manbara katnyu
selamat. Iring langkah kami, oh jembatan, biar selamat. Thank you.
pemirsa. Itulah tari dari Kalimantan Timur. Kancet. Yang berjudul Kancet. Kancet Legong Punan Leto. Nah, artinya apa, Kak? Iya, tari perang yang kemudian memperebutkan seorang wanita, seorang gadis. Ya, kalau konsep tadi kan ada mamanya gitu ya. Ya tentunya kita mau buat sebuah kreasi baru. Dan kemudian setelah kedua laki-laki atau pemuda tadi berebut mengadakan perang atau mengadakan mengadakan semacam pergulatan, ya. Lalu akhirnya ada perdamaian dan karena ada orang tua di situ yang menyertai mereka, akhirnya mereka menyelesaikan itu dengan baik. Baik. Gitu. Dan sesuai dengan adat kita bahwa kita selalu menjaga persatuan, betul, dan betul. Perdamaian. Apapun itu perselisihannya harus diselesaikan, betul, dengan baik-baik. Harus tuntas. Tuntas selesai. Tidak boleh tanggung dan menggantung. Betul. Ya kan? Iya, karena tidak untuk melepaskan yang berbagai macam persepsi, ya, tentu saja. Betul, betul. Iya. Nah, Kak, kita bicara tentang kebudayaan kita lagi. Siap. Itu ada rumah panjang. Nah, kalau rumah panjang di Kaltim menyebutnya adalah? Lamindado. Lamindado. Kalau di Kalteng apa, Kak Sil? Betang. Rumah betang. Rumah panjang. Mm-hmm. Iya. Dan nanti pemirsa juga bisa melihat, nanti akan tayang di televisi tentang rumah-rumah panjang, yeah, khas Dayak. Yang filsafah atau filosofinya apa itu kira-kira? Iya. Yeah. Oke, okay, kalau rumah adat Kalimantan khususnya ya, ini lamin ya, ini Kaltim ya, Pak ya. Iya, rumah lamin. Silakan Pak Oktab. Iya, kalau boleh. Ini rumah lamin atau balai adat, biasanya digunakan untuk pertemuan umum, ya, apapun itu dibicarakan di tempat ini. Nah, ada lagi satu rumah panjang atau lamin dadok tadi, biasanya tinggal beberapa kepala keluarga yang serumpun, ya mungkin masih bersaudara, bertalian, tapi ada juga orang lain. Ya. Nah, tempat itulah yang akan membuat mereka semakin memperkuat tali persaudaraan mereka. Ya, mungkin pemirsa ingin tahu nih, Kak Ibau, di dalam itu apakah bersekat-sekat atau bagaimana? Atau ya, itu memang posisinya di atas tanah atau yang di pinggir sungai besar? Kalau ini biasanya agak jauh ke aliran sungai ya, pasti agak ke darat gitu. Dan dalam rumah yang lamin panjang ini, kemudian ada sekat-sekat untuk setiap keluarga, Kak Pita. Sehingga mereka ya mengurus rumah tangga masing-masing. Tapi ketika mereka ada di teras, teras itu nggak boleh dibuat pagar-pagar, itu nggak boleh. Tidak boleh ada sekat. Iya, disitulah mereka kemudian saling mengisi, ya, berinteraksi, gitu, saling menasehati kalau ada hal yang mereka hadapi. Iya. Gitu. Kemudian kalau di Kalteng bagaimana itu? Oke, okay, ini mungkin bisa tampilin gambar betangnya ya. Iya, betang panjang. Setelah betang. Kita dari rumah lamin, ini panjangnya berapa ya rumah lamin kita nih ya? Kalau Kalimantan Timur tergantung ini banyaknya keluarga. Minimal ya, berapa kali berapa itu? Iya, kalau yang biasanya sampai sepanjang lapangan bola bahkan lebih. Gitu. Jadi kalau dia pendek kan bukan lamin panjang. Betul. Rumah aja. Rumah aja. Bukan rumah panjang. Iya, okay. Rumah lamin dari Kalimantan Timur, sekarang kita bergeser ke Kalimantan Tengah. Iya. Nah, silakan Kak Sil untuk menjelaskan. Iya. Ini ada tampilan betang ya, betang kalang, betang antang kalang, iya, yang ada di Tumpang Gagu. Ini salah satu destinasi wisata, iya, Kalteng, iya, ya. Nah, saya sudah masuk, udah nginap di sini, ini rumah Datu. Nah. Datu Antang Kalang, Singajaya Antang Kalang, salah satu tokoh yang menghentikan budaya potong leher ya, budaya Tahayau, ya, pada tahun 18-an ya. Saya sudah keturunan keempat kalau kita di sini. Jadi kakak, bapak saya cucu langsung dari Antang Kalang ini, Singajaya Antang Kalang. Ini betangnya di Desa Tumpang Gagu, di Kecamatan Antang Kalang. Iya, dan selanjutnya ini luas kita... ya, luas itu di dalam. Ini bangunan asli yang tadi ya belum direhab. Kalau yang di Pak Ibau tadi itu mungkin itu udah berapa kali rehab ya. Kalau betang ini tuh bangunan asli dari tahun 18-an. Yang jelas khas kita itu adalah pohon ya, batangnya itu ya. Ya. Bukan... batang asli. Batang asli, dan pohon. Nah, bisa dipeluk. Itu ada salah satu tiangnya itu nggak bisa dipeluk saking gedenya. Ya, dan saking kuatnya. Iya. Dan setelah dari rumah ini, itu juga sama ya, kita punya
budaya adat berinteraksi. Bener. Dan kemudian hanya sekat-sekat itu untuk satu keluarga, satu agama, keluarga. Pancasila di dalamnya. Nah, di dalam situ bujur banar. Nah. Jadi nggak ada persengketaan, perseteruan apa, pokoknya ya. Di situ kita bersatu padu. Betul. Orang Dayak itu. Betul. Hmm. Makan bareng, rame-rame ya. Ya. Baik. Iya. Oh. Oke, dari rumah kita akan bergeser kemana, Kak? Ini ada senjata. Senjata. Mandau. Kalau dari Kalimantan Barat tadi tidak tampak ya rumahnya ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi. Sekarang kita akan coba untuk melihat persenjataan yang ada di aneka daerah. Apakah semuanya disebut Mandau? Kalau Kalimantan Tengah disebut Mandau ya. Disebut Mandau. Iya. Sama. Sama. Mandau, sama. Ya? Mandau juga. Mandau bisa terbang. Iya, benar. Jadi parang, iya. Mandau saja yang bekerja. Iya, Mandau. Kita di rumah menunggu. Baik, dan mandau itu Pak Ibo mungkin bisa menjelaskan untuk ukuran yang mandau gasan behuma dengan gasan betempur atau beperang atau gasan perlindungan itu? Ya. Ada kan ukuran lain-lain? Sebenarnya standar aja sih, tergantung apa selera yang mau pegang itu. Tapi panjangnya tidak melebihi ukuran tangan kita supaya untuk bisa dipakai untuk apa mempertahankan diri. Iya, mempertahankan diri. Iya, mandau itu sebenarnya bukan saja melulu untuk berperang, tapi untuk mencari makan di hutan, untuk bertahan diri tentunya juga, untuk menebas, untuk segala macam yang bisa digunakan. Betul. Gitu. Jadi mandau itu banyak fungsinya dan kalau mandau untuk berperang itu juga terlihat berbeda. Dia lancip ujungnya, sedangkan untuk yang nebas-nebas itu agak tumpul dia ujungnya. Iya, dan sebetulnya kalau masalah senjata kita masih ada sumpit ya. Ada sumpit, ya, betul. Banyak senjata-senjata. Iya, ada lunjuk juga atau tombak. Tombak. Mandau itu Dek Mita, yang mandau asli itu rambut ujung itu rambut manusia ya. Jadi bukan injuk ya? Bukan. Dan itu nggak sembarang orang bisa pegang. Iya, dan itulah yang menyatukan dia dengan alam ya. Baik, dan pemirsa sebelum kita berlanjut lagi dalam rindu kampung, apalagi ini adalah Borneo di bumi Sriwijaya, semakin rindu serasa di rumah sendiri. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, rindu kampung, balik kampung yuk. Yang di cadang mau kemilu
terima kasih Bang Jo, Kak Lia. Iya, berarti Kak Ibo harus jelasin ini. Judulnya Kak Surga, pakai Q ya, bukan kakak, bukan kakak. Iya. Artinya apa? Ini bahasa kenyah ya? Iya, betul. Bahasa kenyah Bakung. Mm-hmm. Dan sama dengan lagu yang dibawakan oleh Pak Yanto tadi, kita orang Dayak sebenarnya walaupun kita ada di desa tempat yang terpencil, yang segala macam sulit, tapi kita sungguh nyata merasakan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan kita, baik di ladang, apapun yang diusahakan, dalam berkeluarga, dalam berusaha, terpelihara. Kita begitu. Tidak sendirian. Kita tidak sendiri. Ya. Dan ada satu tempat yang memang kemudian dalam pemahaman filosofi orang Dayak seperti yang dijelaskan oleh Kak Silvi tadi, bahwa memang ada satu pohon di atas itu, nah sebenarnya menunjukkan kita bahwa kita memang sudah terarah ke atas, ke jadi, satu tempat. Dimanapun walaupun terpencil tidak punya apa-apa, kita harus yakin bahwa kita ada temannya yang melindungi kita. Yes. Begitu, mantap. Setuju, benar. Setuju banget, apa-apa lagi lah. Aduh, ya Allah. Iya. Dan pemirsa masih bersama kami ya, tadi kita bicara tentang budaya, tentang motif. Nah pemirsa tadi pasti penasaran ya, kok hostnya sudah ganti topi lagi? Iya, karena tadi pada saat tarikan chat ya, untuk dari Kaltim kita memunculkan khas topi atau bluko ya, kalau bahasa kita dari bahasa Dayak Kalimantan Timur itu bluko. Kemudian kalau ini kita sudah kolaborasi segala provinsi. Ya. Begitu ya Kak Sil ya? Nah jadi kita kembali lagi ke Borneo, inilah Borneo. Filosofinya apa Kak Sil kalau yang kita pakai ini? Ada burung enggang? Iya, burung enggang. Mm-hmm. Burung enggang ini melambangkan kesetiaan juga, keindahan ya. Jadi hal-hal yang menarik ya yang pada burung enggang ya. Iya, pemersatu bangsa. Iya, pemersatu ya. Iya, dan sebelum kita berbicara tentang yang lainnya lagi, hidung saya sudah mulai tergoda dari tadi. Ada bau apa ya? Haromanya, Mak. Wow, luar biasa. Nah, pemirsa, sekarang kita menuju ke kuliner. Ini dia ciri khas dari Kalimantan. Ini ada apakah gerangan? Mungkin Pak Ibo mau jelaskan. Pak Ibo mau jelaskan yang mana nih? Dari segala macam aneka. Ada sayuran? Ada ikan-ikanan, iwa-iwaan, iwak beneh, jukutruan, jukutruan, iya, jukutruan ini pemirsa namanya apa? Ikan gabus. Haruan, ikan gabus, iya, lebih cepat dijelaskan, lebih bagus. Iya, nah, jujur ya, iya kalau ini, iya, ini boleh diangkat ke pemirsa, ini apa ini? Terbuat dari daun singkong atau iya daun singkong lah ya. Daun singkong, daun ubi ya kalau di Palembang. Kemudian ditumbuk, di lesung sampai halus seperti ini, lalu ditumis dengan minyak. Oh, jadi ditumbuknya pada saat dia masih daun ya, masih masih belum dimasak, masih mentah. Mau kemanapun, mau ke desa yang paling terpencil, barang ini ada. Pasti ada, andalan kita. Andalan kita. Iya. Kemudian apa nih Kak Sil? Sebelum kesini kayaknya saya penasaran nih. Ini ada panai. Nah, apa bahasa kita lah, pirikan. Ya, ada panai. Kemudian ada ini apa ini Kak Sil? Ini boleh? Sambal uluh Dayak lah, sambal ulitah, orang kita gitu ya. Jadi ini ada asam, terong asam. Nah terong asam itu kan sambalnya ini kita taruh di sini ya. Kemudian kita... Terong asam ini pemirsa. Nah terong asamnya. Ini kalau terong asam ini ada terasi. Ini ada terasi, kita campur-campur. Uluh Dayak itu makan sambalnya kayak gini nih, dicampur-campur. Ini harusnya pakai batu ulekan atau yang dari kayu gitu ya. Nah kebetulan karena saya ini dua rumah, jadi ulekannya saya bawa ke Kayu Agung. Ini sayur singkah ya pemirsa. Singkah itu apa kata pemirsa? Ya, pemirsa itu ingin tahu. Nah tahu kan sayur singkah ini ciri khas orang Kalimantan. Bahasa Indonesianya nih, sayur singkah. Sayur apa? Singkah campur ini ikan baung sungai. Nah kita taruh di sini. Kemudian ini singkahnya kita ambil ya. Singkah itu apa Kak? Oh singkah itu umbut rotan. Umbut rotan. Sayur umbut rotan. Kakak nemu rotan di mana? Impor. Ini dikirim dari Kalimantan. Pulang kampung. Dipaketin. Kangen ini ya. Rimbangnya ya. Rimbang kita masin sini. Nah, kemudian kita ulek. Nah, dengan ikannya tadi. Mantap. Siapa hendak coba nih? Aduh, siapalah. Sampai enggak sabar lagi, Peng, makan nih. Kami bikin hendak aja.
Nah ini diulek-ulek campur ini ya. Kak Silvi pakai nasi nggak nih? Pakai nasi dong. Pakai nasi kita makannya ya. Oh ini kan baungnya tuh gede banget gitu ya, baung sungai. Iya, nah. Secara kita anak sungai. Iya, bener. Ada laut nah, di sana. Nah, ini tinggal kita makan. Hauce. Enak. Mantap. Sedap, benar. Nah, kemudian ini kan baung. Kemudian pemirsa ada lagi yang mengandung obat. Apa Kak Sil? Ikan haruan. Ah, benar. Nah, bukan marga dari Batak, tapi ini ikan gabus. Iya. Iya, bukan tadi. Margabus. Nah, iya. Nah, ini dimasak, apa namanya? Kalau orang Sulawesi itu palumara, kalau kita bulumara. Iya dengan aneka macam. Kalau orang di Melayu biasanya kan pakai blender-blender ya. Kalau ini enggak, potong-potong, lempar. Langsung masukin ke panci, nah gitu. Kalau yang ini antik lagi untuk pengobatan. Rebusan ini ya? Iya, asli. Nah. Kandungannya apa Kak kalau ini? Ini tidak pakai bumbu, cuma cukup dengan garam kemudian ditim. Iya. Oh ini ikan gabus, ikan haruan ya. Bahkan orang Tionghoa, karena memang ada etnis Tionghoanya juga ya. Ini untuk obat kalau orang habis operasi, apa gitu ini penting. Makanya tuh, ini yang hitam-hitam ini nggak boleh dibuang. Justru di sini banyak proteinnya gitu ya. Jadi ini sedap banget. Dan aslinya sebenarnya kita pada saat sebelum ngidang ini masih ada sisik asli. Dia testenya beda. Akan lebih gurih. Gitu. Ya, ada rasa manis-manisnya. Benar. Nah gitu. Memang harus kita mulai dengan yang manis. Benar. Ini tadi yang rotan asli ya. Betul. Rotan asli sebelum kita sayurin. Betul. Nah ini rimbangnya ya. Rimbang namanya terong asam Kalimantan. Kalau orang Kalimantan pasti makan ini. Ini yang ada agak tua ya. Yang sudah bisa jadi bibit. Betul. Impor semua ini. Betul. Ya. Kayak apa kalau kita rindu lah selalu minta kirimi dari kampung halaman. Iya. Kak yang membungkus ini apa Kak? Oh ini bajakah. Ini bajakah. Boleh dipraktekin Kak? Pemirsa, ini caranya. Bajakah. Bapak Ibu tahu kan bajakah ya. Nah ini bajakah obat yang begitu viral. Andalan kita. Dan memang Kalimantan tuh kaya dengan obat-obat tradisional. Betul. Ya. Dan untungnya bisa dikeringkan tanpa mengurangi khasiat. Benar. Kalau zaman dulu kan orang tua kita tuh nebang langsung minum. Iya. Airnya langsung keluar. Langsung keluar dari batangnya itu. Benar. Nah sekarang ternyata begitu dipotong pun dikirim-kirim. Iya. Masih ada manfaatnya dan tidak merubah khasiatnya. Bisa kasih tahu cara ngidunya Kak? Ini nyedunya, apa harus direbus atau diseduh cukup? Direbus bisa, Dek. Ding, tahu, direbus tahu ya gitu ya. Terus kita seduh aja gitu langsung bisa. Nah, kita minum gitu ya. Ini khasiatnya banyak sekali untuk obat segala macam penyakit gitu ya. Nah, apalagi untuk stamina Ibo, juga. Kak Ibo habis nyanyi tuh. Iya. Sekalian. Apalagi kalau pasak bumi kan, Bapak Ibu pasti tahu pasak bumi betul, kan betul, ya. Betul. Pasak bumi, nanti kita bersulang ya. Bajakah, nanti kita minum ya. Nah, warnanya mau habis. Memang agak kuning-kuning. Ini udah agak bening. Nah boleh diminum Kak Ibau. Biasanya. Ading pianken aja. Agak. Ini kami seduh lagi ya, sepertinya stok kita habis ya. Saya seduh ya. Oke. Luar biasa ya, ini apa Tuhan kasih Kalimantan itu berbagai macam. Betul. Ya. Bajakah kasih, itu artinya itu deh itu itu akar-akar gitu. Tapi dia kan terdiri dari berbagai akar. Bajakah gitu. Nah, kita minum dulu deh. Ini Kak Yanto kepingin padahal. Kita minum ya. Iya, oke. Okay. Pemirsa Kayanto kita minum bajakah. Buat kesehatan. Iya. Minum ya. Oke. Segar, alhamdulillah. Dan memang paling bagus itu tidak menggunakan gula ya. Benar. Kita harus khas seperti ini. Walaupun sekarang sudah ada teh bajakah. Banyak teh bajakah. Wow. Iya, sudah ada produknya teh bajakah. Pemirsa mau teh bajakah? Tinggal pesan saja. Tinggal pesan dengan Kak Sil ya. Karena produknya langsung dari Kalimantan Tengah. Betul. Ya, apalagi beliau juga asli dari Kalimantan Tengah dan Dayak tahu banget juga. Dayaknya turunan keempat. Antangkalang. Itulah membuat beliau namanya lengket tuh, Silviana Magdalena Antang. Iya. Ini hasil produk luar biasa. Nah, ini dia. Jadi di setiap daerah, setiap suku pasti punya ciri khas. Betul. Ya. Dan inilah cindera mata yang bisa dibawa oleh seluruh wisatawan. Dan bukan wisatawan juga loh. Kayak kami ini yang sedang merantau, nggak ada satupun pernik yang ketinggalan. Harus kita bawa ya.
Ini ada tas, kemudian ada tas manik, dan ini juga ada kalung ya. Kalung. Ini yang merangkai siapa saja, Kak? Ya, jadi wanita-wanita Dayak, ya. Dan juga memang ada industrinya begitu ya, jadi memang home industri ya. Tinggal pesan lagi dengan Kak Lil. Ini dari manik-manik. Terus motif-motif ini kan ada artinya semua. Jadi sama seperti motif-motif batik tadi gitu ya. Ini ada artinya semua gitu ya. Jadi memang dia memiliki ciri khas ya kalau Dayak itu. Jadi tidak sembarang bunga atau tidak sembarang motif gitu. Iya, pasti ada maknanya semua. Iya. Dan di sana juga ada ini tas anjat. Ya. Nah, benar itu yang kita tas sandang untuk tas punggung. Iya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut lagi dengan tayangan persembahan dari Borneo di Bumi Sriwijaya, indahnya bersama di Bumi Sriwijaya ini, maka kita akan segera kembali setelah yang satu ini, Rindu Kampung. Balik kampung yuk. Rindu kampung, balik kampung yuk. Pemirsa bagaimana? Semakin penasaran? Kalau semakin penasaran, yuk merapat, merapat, merapat. Dan mendaftarkanlah segera di TVRI Sumatera Selatan untuk Rindu Kampung. Untuk yang hari ini menonton, ada paguyuban atau ikatan Borneo di Sumatera Selatan, bergabunglah bersama kami ya. Karena Borneo tidak hanya untuk suku Dayak, tapi kami juga membuka semua suku. Karena kita dominan apa Kak? Suku Tionghoa, Dayak, Tionghoa, Melayu. Melayunya itu di Banjar, ya. Banjar, kemudian ada Kutai, Kutai apalagi Kenya, Kratonnya, Kenyang, Kayan, Iban, Naju, Dayak Ngaju, Bakupai. Ya. Oh, banyak sekali. Jangan lupa Dayak. Punan. Nah, Punan, iya. Ahe. Nah, Ahe, jangan lupa. Itu yang dari Ahe, Kalimantan Barat harus undang Dayak lagi Keninjal. Lebih banyak. Iya. Dayak Udanum satu. Udanum itu pokok itu. Coba praktek dulu deh bahasanya, Udanum bisa nggak? Menarik kabar. Saya taunya ini. Saya taunya kalau makan kuman, kalau masuk itu tame. Iya, baik. Itu bahasa Dayak Ngaju. Iya. Nah, enggak terasa ya kalau sudah rindu kampung ini kayaknya baru 5 menit kita ngobrol. Iya. Baik pemirsa, alangkah rindunya ya. Seperti itulah yang kami rasakan dan mungkin pemirsa juga merasakan. Pulang kampung walaupun sudah dapat cuti, ternyata katanya, lah sudah mau pulang. Iya. Dan di sini pun kami akan balik dulu ke kampung halaman. Sampai jumpa lagi di Rindu Kampung yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kampung, balik kampung yuk. Persembahan terakhir dari kami, Tari Manasai. Yes. Silakan Kak. Ela